Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ni'amihi dhuhirati wal batinati qadiman wa hadithan Wassalatu wassalamu ala nabijihi wa rasulihi muhammadin Wa alihi wa sohbihi Alladhi nasaru fi nusrati dinihi sayron hadithan Wa'ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warisan wa marusan amma fa'ad Usi nafsi wa iyakum bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun Wa'ala ta ta'ala fil quran karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Wa'ala tastawil hasanatu walas sayi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sadaqallahul azim Pemirsa kajianmu Magelang yang terhormat Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali Dalam kesempatan baru yaitu Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini merupakan hari pertama Ramadan dan insya Allah akan dilanjutkan dengan hari-hari selanjutnya dengan isian yang baru insya Allah. Mari kita pertama kita sungguh bersyukur kepada Allah kita dipertemukan dengan Ramadan 1445 Hijriah. Bulan yang mau tidak mau dalam hati kita selalu menunggu untuk bertemu. Karena Ramadan memang bulan pilihan Allah. Bulan yang penuh dengan kebaikan yang memilih langsung Allah Subhanahu wa taala sehingga mau tidak mau kita masuk ke Ramadan itu ibaratnya masuk ke satu tempat yang demikian luas yang menjadikan kita kemudian merasa berada di haribaan dan kemudian apa saja yang kita lakukan itu betul-betul kita semakin tulus, semakin sungguh-sungguh dan insya Allah itu yang akan menjadikan kemudian kita rindu kembali kepada Ramadan. Ya, kita mengetahui bahwa Ramadan merupakan bulan Tarbiyah, bulan yang betul-betul menjadikan kita semuanya tanpa kecuali, umat Islam utamanya, itu mengambil pelajaran banyak karena menyatukan antara keyakinan kita, aktivitas kita, dengan keinginan kita untuk meraih ke depan, membangun masa depan dengan sungguh-sungguh tiga hal itulah yang kemudian menjadikan kita memanfaatkan Ramadan dengan secara baru dengan format yang baru satu ayat di Quran Surat Fusirat ayat 34 Allah berfirman tadi di situ disebutkan walatastawil hasanatu walasayyah tidaklah sama antara kebaikan dengan kejahatan tapi ayat uh, terusannya ayat menarik. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejelekan, kesalahan tapi dengan cara yang lebih baik. Karena nyatanya kesalahan kejelekan itu terus saja ada tapi bagaimana kita menolak di situ? Idfa billati hiya ahsan tolaklah kejahatan, ketolaklah keburukan, tapi dengan cara yang lebih baik. wa adawatun dan apabila antara kamu dengan dia orang ketiga itu adawatun ada permusuhan, insya Allah itu akan teratasi. Taanahu waliyun hamim bahkan disebutkan di situ Seolah-olah menjadi teman yang sejati, yang setia betul, karena kita mengatasi masalah dengan kesungguhan, dengan tanggung jawab, dengan proaktifitas, dengan inisiatif baru yang menjadikan kemudian lebih baik. Itulah, oleh karena itu, ayat tadi bisa menjadi inspirasi kita bahwa mari kita masuki Ramadan 1445 Hijriah itu dengan cara pandang baru, dengan pemahaman baru yang namanya kejahatan, keburukan selalu ada, entah itu menyangkut lingkungan kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri, itu mau tidak mau ada. Tapi kita di ayat itu Dimohon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntun untuk billati hiasan, menolak itu dengan cara yang lebih baik. Nah, cara yang lebih baik itu kemungkinan dengan cara langsung menolak dengan cara yang lebih baik, bagus, tapi memungkinkan kita menghadirkan sesuatu yang insya Allah lebih baik seperti yang kita mau misalnya kalau ada di satu tempat di situ ada takmir masjid misalnya mohon maaf ada takmir masjid yang kurang aktif yang kurang bagaimana dan lain-lain kita memungkinkan memperkenalkan orang lain yang kita hadirkan yang dia punya karakter lebih aktif dan lain-lain yang menjadikan kemudian nanti masyarakat kita lingkungan kita tahu dihadirkan dan apabila semacam itu atau kalau misalnya eh, sistem tertentu ya mungkin menghadirkan amal usaha Muhammadiyah yang lebih baik. Yang di situ misalnya ada sebuah lembaga yang mungkin kurang baik. Sementara kita tidak punya kewenangan untuk memperbaiki itu tapi kita menghadirkan dengan lembaga baru yang lebih baik. Insya Allah nanti masyarakat kemudian akan memilih yang semacam itu itulah implementasi dari ayat tadi diantaranya. Nah, pemirsa kajianmu yang berbahagia, berkaitan dengan juga kita mengetahui bahwa kajianmu tidak terasa sudah berusia 4 tahun. Karena sudah mulai tahun 2020, yang kita ketahui, kita percaya betul pada waktu itu tahun 2020 di bulan kedua atau bulan ketiga, pemerintah kemudian mengumumkan adanya pandemi. Seolah-olah kita juga tidak bisa mengelakkan itu dan apa yang bisa kita lakukan. Akhirnya kemudian salah satunya pilihan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang pada tahun 2020 pada waktu itu akhirnya kemudian Pak Jumari bismillah mengapa tidak kita akan memilih cara untuk berdakwah baru yaitu lewat YouTube. Terus terang kajianmu di awal itu pilihannya yang semacam itu menjadikan kemudian teman-teman PDM sendiri sesungguhnya juga tidak demikian menguasai. Ada gampangnya ada yang menyebut demam kamera dan lain-lain tapi itu mau tidak mau dipilih. Bahkan mungkin pengelolanya sendiri juga dihadirkan by accident gampangnya itu. Tetapi itulah yang terjadi dan insya Allah. Tapi alhamdulillah itu di tahun 2020 mulai. Kemudian pelan tapi pasti alhamdulillah di tahun 2021. Saya masih ingat betul. Kemudian di bulan Ramadan kajianmu agak intensif dan bagus alhamdulillah. Dan pada waktu itu karena masih pandemi. Eh, dukungan dari banyak pihak untuk ikut like, ikut share dan lain-lain Alhamdulillah tapi ya itu yang namanya perkembangan terus saja ada tahun 2022 masih lumayan bagus tapi tahun 2023 di bulan Ramadan tidak sedemikian uh, apa bagus kaitannya dengan itu tapi kajian Alhamdulillah terus bergerak terus ada mau tidak mau Baik karena mungkin seperti Pak Jumari mau tidak mau beliau kemudian naik dari PDM menjadi PWM dan beliau memang cukup piawai apabila memberikan kajian yang semacam itu bahkan kemudian wilayah yang beliau lakukan untuk kajian dan lain-lain lebih meluas. Nah alhamdulillah, tapi itu menjadikan kemudian kajian mutro saja. Alhamdulillah sampai hari ini. Tapi kita berharap uh, kajianmu ke depan tidak sekadar mampu bertahan, tapi harus mampu berkembang dengan semangat baru, dengan cara pandang baru, dengan visi baru. Kalau pak kalau bisa, mengapa tidak? Nah mungkin. Kalau secara formal, mungkin pada bulan April itu sudah empat tahun. Nah, mungkin nanti bisa dibicarakan yang seperti apa. Tapi harapan kami, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang itu berharap kajianmu setiap sore selama Ramadan tetap ada. Nah, isinya di dalamnya memungkinkan, kemudian diisi memang dengan kajianmu, dengan mungkin dengan tausiah, tapi yang lebih ringkas. Lebih tepat, lebih mengena Kalau yang dulu mungkin karena ada keinginan harus dengan 30 menit Atau paling tidak 25 menit semacam itu Nah saat ini karena tampaknya dunia juga bergegas cepat Orang-orang kalau mengikuti kajian-kajian yang cukup panjang Mungkin juga tidak sempat Maka mungkin sedikit tetapi kena itu jauh insya Allah akan lebih tepat itu mengaplikasikan juga kaitan dengan ayat tadi surat Fusilat ayat 34 ya kita hadirkan yang lebih sesuai dengan zaman karena zaman melaju cepat mau tidak mau kita juga akan menyajikan yang lebih singkat ringkas yang insya Allah juga lebih bisa menghandle lebih bisa istilahnya ngukup persoalan yang ada insya Allah mengantarkan sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, oleh karena itu, ke depan dalam ini 30 hari selama Ramadan ini, kita berharap mari setiap sore tetap ada, entah itu mungkin dari majelis lembaga tertentu berkaitan dengan kegiatannya atau liputan kaitannya dengan program yang ada atau berkaitan dengan uh, salah seorang personal di majlis itu, yang kemudian memberikan wawasan berkaitan dengan majlis atau lembaganya, dan lain-lain. Yang jelas, karena periode sekarang ini, pimpinan daerah Muhammadiyah baru nah, ini perlu memang mungkin pembaharuan-pembaharuan uh, yang, insya Allah, harapan kita ke depan memberikan warna di masyarakat. Bahwa kajianmu, Magelang tetap hadir, dan dengan format baru, insya Allah lebih tepat, lebih ringkas, dan lebih mengena di masyarakat, baik isinya itu adalah tuntunan, ada yang menyebut tuntunan budi, santapan otak, tapi juga istilahnya penguat jiwa. Nah, itu sehingga yang menjadikan kemudian isi di dalamnya bisa beragam. Dan itu e, bergantung sekali pada majelis lembaga yang ada, ataupun kemampuan orang-orang yang ada. Demikian, e, pemirsa, kajianmu: Magelang yang bisa kami sampaikan pada kesempatan awal ini. Ini merupakan pengantar awalan. Insya Allah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang tetap akan terus mengawal kaitan dengan kajianmu Magelang. Uh, visi baru insya Allah nanti akan dirumuskan bersama, disesuaikan dengan zaman yang demikian cepat berkembang berubah, melaju, tetapi kita juga mampu not only survivable, but also sustainable, mampu berkembang, mampu memenangi pertarungan pertarungan di depan, karena mau tidak mau ke depan banyak sekali persaingan kita tidak berarti kemudian tidak bersedia bersaing, tetap sedia bersaing, tapi mampu memenanginya, sehingga menjadikan kita leading, kita menguasai yang kita lakukan, dan kita bisa mengarahkan sesuai dengan kehendak kita bersama. Demikian, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku luka uli hada wali muslimina wal muslimat minggu didambin fasta Aku luka lihada astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.